kedatangan aku sama Gita sini. Selain kita mau silaturahmi sama kakak, iya. Aku mau nitipin Gita dong. Kenapa dititip? Aku kan mau keluar kota, ada kerjaan. Jadi maksud aku kayaknya lebih aman di sini lah buat nemenin kakak juga kan. Iya. Ya, satu hari paling telat, paling lama 2 hari lah aku udah pulang. Iya. Bisa kan ya kak? Bisa, tapi jangan pada olehnya. Dasar, tenang kak, aman ya kan? Si kampret ada di sini kak? Iya tuh. Ya ampun, lu jam segini baru bangun. Iya bang, ngantuk. Abang lu datang, bukannya lu ya, dari dulu gak pernah berubah, molor aja kerjaan. Udah mandi belum lu? Iya ntar, galak banget sih. Ya ampun kak, gak dinasehatin atau apa gitu? Ya susah. Ya ampun kak, ini bener-bener deh, kayaknya bukan adik kita deh. Udah hitam, jelek. Jangan gitu dong. Ya dia tuh gak pernah berubah dari dulu. Kerjanya tidur, makan aja. Capek udah. Aduh, ya udahlah, aku pamit ya kak ya. Ya cepat ya. Misalnya, kamu sini aja ya. Oke? Dah, dah kak. Oke. Okay. Hei, mandi lu. Iya kak, nanti ntar aja deh. Kak kunci, nggak tahu pintunya di mana ini. Lama. Hati-hati ya. Bye. Bye. Udah ya, aku cari makan dulu. Aku mau makan apa? Apa aja deh. Kok nggak semua? Males, susah. Udah, mau makan apa? Oh ya, pagi. Oke ya, Kak. Bentar ya. Thank you ya. Yuk. Aduh, pipis lagi. Udah tuan aja mana ya? Aduh. Oh, jadi tuan aja. Ini ditahan dulu. Sakit. Wah, parah banget, Kak. Tenang aja, Kak. Ini emang awalnya sakit. Tapi Kak tenang, tahan aja dulu. Aduh, sakit nih. Sampai urat-uratnya timbul lagi. Yang benar sih. Iya nih. Masa sih? Ya ampun, aduh sakit. Tapi tenang aja, Kak. Aku tuh bisa mijit. Masa? Bisa. Ah, yang benar bisa mijit, yang benar dong. Hah? Gak ada ini apa balsam kayak apa lo adusan? Kan mau gel gitu, mau gel. Ada nggak? Ya tapi sementara itu, aku mijit dulu. Aduh sakit, gimana nih? Aduh. Aku boleh nanya sesuatu nggak sih? Kok kamu nanya bikin kaget gitu sih? Kaget beneran lo? Kenapa? Ya, serius lo kan? Apa tuh? Kenapa tante selamanya nih selalu pakaian yang kayak gini? Kenapa memang ada masalah? Ya memang bagi tante itu gak masalah. Tapi bagi aku yang tiap hari tinggal sama tante itu menggoda banget loh. Kamu aja tuh pikirannya jorok mulu. Lama-lama kalau kayak gini aku bisa tergoda loh sama tante aku sendiri. Gila ya. Makanya kamu tuh cari pacar, tau gak? Iyalah. Ujung-ujungnya kesana lagi. Lah iya, kamu sama ini gak ada pacar di mana? Makanya. Oh, jadi saya itu aku di belakang mama. Oh, jadi karena itu kamu gak mau keluar tuh gara-gara cuma pengen liat tante doang? Enggak juga sih, enggak kok tante. Kok gue copot? Soalnya apa yang bisa dipasang lagi tuh tante? Copot deh. Terus tante, selama pacaran emang pernah lakukan prosedur-prosedur mungkin? Berapa sih itu mah natural aja kali. Memang kamu gak pernah itu. Cuman itu kamu ciumannya sama siapa sih? Buru-buru ciuman. Pacar aja. Cewek yang dekat aja pak kabur. Kayak gitu rasanya. Bisa melongo deh. Tuh, minta ajarin. Rasanya gimana tadi? Kok aneh gini ya tante? Hah?
apaan sih? Gak, kok jantung aku gini ya? Hah? Kenapa sih? Wah, jangan sampai nih tante aku. Apa sih? Rasanya tuh kayak gitu dicium, cuman kalau misalnya sama cewek kamu sendiri tuh ser-seran. Berarti bisa pegang-pegangan gitu-gitu kan? Bisa, kalau ceweknya mau. Cewek. Iyalah. Aku boleh nggak belajar sama tante? Belajarnya kayak gimana? Ya sama kayak pola-pola tante, apa-apa lah, ciuman, ciuman gitu. Coba ya. Kamu beneran? Serius? Aku mau. Tante ciuman tadi itu mah. Beneran? Mau sih tante. Mijitin dia doang kak. Nggak boleh. Bagaimanapun tidak boleh, ini kakakmu, kakak iparmu. Lah gimana nggak boleh, dia kan lagi selir tadi. Jadi aku bantuin buat mijit doang. Kok nggak boleh sih kak? Tidak boleh itu. Bolehnya dari mana kak? Ya aturannya memang seperti itu. Tapi kan dia kesakitan loh tadi. Panggil orang atau tukang pijit lain. Masalahnya tadi waktunya nggak bisa, dia udah kesakitan gitu. Masa aku harus nunggu orang? Kamu kalau dikasih tahu jawab terus. Sana kamu pulang. Jangan tinggal di sini lagi. Pulang sana. Saya enggak mau. Iya, sana pulang. Pas aku masih di dalam, Bu. Ambil tasmu.